sahabat tani, alhamdulillah hari ini admin panen pupuk NPK gratis sahabat dari daun kelor. Nah sahabat tani, ini daun kelor ini yang banyak ini admin akan jadikan NPK gratis sahabat, tanpa modal sama sekali, karena kita hanya memanfaatkan jakaba sebagai pengurainya sahabat tani. Dan juga alhamdulillah hari ini admin panen air kelapa sahabat ya, jadi hanya modalnya cuma daun kelor dan air kelapa, juga ada sedikit kentos kelapa dan jamur jakaba sahabat ya. Ini pupuk gratis 30 liter nanti insya Allah sahabat ya, jadi pupuknya. Oke, jangan skip sahabat, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Oke sahabat tani, sekarang kita langsung ke proses pembuatannya. Itu baknya 30 liter sudah kita siapkan, dan juga jakabanya sudah admin siapkan ya. Nah ini modal jamur jakaba seperti ini akan menjadi NPK 30 liter gratis tis-tis sahabat ya. Kita tidak juga menggunakan air cucian beras, kita hanya menggunakan air kelapa dan sedikit kentos kelapa sahabat ya. Nah ini air kelapanya sudah kita siapkan sahabat ya. Semoga nanti pas ya di bak 30 liter ini sahabat ya. Oke sahabat tani, ini adalah pupuk terbaik di Indonesia sahabat ya menurut admin ya. Biasanya ke pucuk tanaman itu hijaunya hijau muda kalau kita menggunakan POC dari daun kelor sahabat ya. Karena daun kelor ini banyak mengandung protein dan nutrisi yang lainnya sahabat ya. Bahkan ini juga sebagai pengganti NPK sahabat ya, karena ini mengandung asam amino. Oke sahabat tani, admin akan masukkan dulu ini daun kelornya sahabat ya. Wah sahabat tani, ada bunganya juga ternyata sahabat ya, mantap. Oh ya sahabat tani, kenapa sih kita harus fermentasi daun-daunan seperti ini? Kenapa enggak kotoran hewan aja? Kotoran hewan itu sebetulnya adalah ampas sahabat ya. Nah berbeda dengan yang seperti ini, kalau yang seperti ini murni, tidak ada yang terserap oleh hewan sahabat ya. Kotoran hewan itu sejatinya memang ampas ya, dari sisa-sisa nutrisi yang tidak terserap oleh pankreas, maka keluarlah lewat kotoran ya. Nah berbeda dengan ini, kalau ini murni ya, ini semua nutrisi bisa kita manfaatkan dari tanaman kelor ini sahabat ya. Mantap sahabat, lihat ada bunganya juga sahabat. Ini NPK gratis sahabat, mantap luar biasa guys. Kalau kali 60 guys, kali 10 liter aja 600 guys. Ini misalkan 30 liter berarti 1.800.000 ya. Mantap pokoknya. Kalau kita mau sih, kebanyakan orang nggak mau fermentasi sahabat ya. Maunya terima jadi aja, tinggal beli di toko 60.000 seliter ya sahabat ya. Kita mah nggak sahabat, campur bikin juga supaya lebih hemat sahabat ya.
mantap sahabat, segini banyaknya bisa rampung sahabat ya. Ini akan menjadi NPK sahabat, mantap, gratis, tis tanpa biaya sepeser pun, punya NPK 30 liter sahabat. Ya sahabat tani, kita rapikan dulu ini. Wah ini mah daun jarak, jangan ini aja. Ya yang penting bisa kerendam sahabat ya. Nanti kalau ini ngambang kita tindihin batu sahabat. Semoga aja nggak ngambang sahabat ya. Nah sahabat, dekomposernya cuma pakai ini sahabat ya, cuma pakai jamur jakaba. Nah ini kita remas-remas aja di permukaannya seperti ini sahabat ya. Nanti ini jakabanya akan banyak sahabat, karena kita kasih makanan yaitu bahan organik dan juga air kelapa dan sentos kelapa ini sahabat ya. Ini nggak usah diremas sahabat, nanti juga hancur sendiri sahabat ya. Ini sebagai makanan mikrobanya sahabat ya. Ya kita masukkan makanan jakabanya sahabat ya. Ini kentos kelapa ini manis sahabat ya. Ini ada gula terlarutnya sahabat ya. Ini jamur suka banget sama ini sahabat ya. Oke sahabat tani, selanjutnya kita tinggal isi dengan air kelapa sahabat ya. Ini nggak pakai air cucian beras juga bisa sahabat ya. Tanpa air cucian beras, hanya menggunakan air kelapa saja juga akan tumbuh jakabanya insya Allah sahabat ya. Ya baru 10 liter sahabat, kita tambah lagi 15. Dua satu setengah. 23. Ya sahabat tani, airnya 23 liter ya, air kelapa, khusus air kelapa sahabat, tanpa air cucian beras. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya apakah boleh dikasih gula merah. Tentu boleh sahabat ya. Apakah boleh dikasih air cucian beras lagi? Boleh. Apakah boleh ditambah dedak ke sini? Boleh juga sahabat ya, nggak ada yang melarang. Tapi apakah boleh cuma begini aja? Tentu boleh sahabat ya, karena jakaba sudah dapat makanan ya, yaitu daun kelor dan air kelapa dan juga kentos kelapa sahabat ya. Nanti jakabanya akan berkembang di sini sahabat ya. Ya sahabat tani, ini air kelapanya 23 liter. Nanti insya Allah kalau ada air kelapa lagi kita akan tambah lagi supaya jadi 30 liter sahabat ya. Oke sahabat tani, seperti ini cara membuat pupuk NPK 30 liter gratis tis sahabat ya. Kita tinggal tunggu 30 hari, ini akan menjadi pupuk NPK organik gratis dari alam terbaik di Indonesia sahabat ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.